Okay, di sini type of zakat ni kita pilih jenis zakat yang kita nak bayar. Hai guys, assalamualaikum. Saya Faiz, welcome back to my channel. Okay, pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita boleh membuat pembayaran zakat fitrah secara online saja. Okay, tambah-tambah lagi pada musim PKP ni mungkin ada yang takut nak keluar. Okay, jadi korang boleh ikut tutorial yang saya akan buat ni nanti. Okay, saya rasa saya tak nak cakap banyak. Okay, saya straight to the point. Okay, jom kita lihat tutorial ini. Okay, untuk tutorial pembayaran zakat pada kali ini saya akan menggunakan daripada MyBank2U lah. Okay, kalau korang ada apa-apa saja bank, prosesnya hampir sama, cuma interface bank tu saja yang berbeza. Okay, sekarang ni saya akan login terlebih dahulu ke MyBank2U saya. Okay, lepas kita login, kita pergi ke menu Pay and Transfer di sini. Okay, kemudian kita kekalkan pada Payee dan kita klik pada New Payment di sini. Okay, nanti dia akan keluarlah pilihan di sini. Okay, nanti korang boleh pilih. Okay, sebagai contoh saya nak buat pembayaran zakat di negeri Kelantan. Saya akan tekan Kelantan dan dia akan keluar Majlis Agama Islam Kelantan di sini. Okay. Sebagai contoh korang berada di negeri Selangor, kita type Selangor dan jika korang lihat ni ada lembaga zakat Selangor. Okey. Okay, nanti korang kliklah. Okey. Tapi saya nak bayar zakat ni di negeri Kelantan, jadi saya type di negeri Kelantan lah. Okay, saya akan pilih Majlis Agama Islam Kelantan di sini. Okey, di sini type of zakat ni kita pilih jenis zakat yang kita nak bayar. Okay, sebagai contoh saya nak buat pembayaran zakat fitrah. Okey, saya akan pilih zakat fitrah di sini. Okay, amount ni adalah jumlah yang kita nak bayar. Okay, sebagai contoh di negeri Kelantan ni zakat adalah sebanyak RM7 seorang. Okay, jadi saya nak bayar sebanyak 2 orang, jadi RM14 lah di sini. Okay, tapi RM14 ni dia tak terima. Okay, secara online tak terima, dia akan terima RM20 dan ke atas saja. Okay, jadi saya masukkan 21 lah. Okay, kira yang lebih tu kita anggap sedekah je lah. Okay, dan sini saya masukkan nombor telefon saya. Okay, lepas kita dah puas hati apa yang kita tulis di sini, kita klik pada butang pay di sini. Okay, kemudian macam biasalah, kita perlu request nombor TAC kita untuk pembayaran. Okay, jika kita dah terima nombor TAC, kita masukkan nombor TAC. Kemudian kita klik pada butang confirm di sini. Okay, jika korang lihat, saya telah pun berjaya membuat pembayaran zakat fitrah secara online saja. Okay, tanpa perlu jumpa dengan amil ataupun pengutip zakat lah. Okay. Jadi selesai lah. Okay, selesai sudah pembayaran zakat fitrah saya pada tahun ini. Baiklah, itulah yang saya nak kongsikan pada video kali ini. Jika korang rasa video saya ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe pada channel ini. Dan tidak lupa juga, okay, jika korang berminat untuk buat untuk belajar cara-cara buat video di YouTube, korang jangan lupa untuk daftar di forum academyyt.com. Okey, saya ulang, korang boleh join forum ni academyyt.com. Okey, semoga kita dapat berjumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.